Sahabat Traveler FT News, ketika kita masih belajar, kita sudah mendapat ilmu tentang situs manusia purba di Sangiran. Nah, kami tim Tur Jurnalistik Wisata Bangkit 2023 dari Forum Trekking News ID saat ini sedang berada di museum yang sudah menjadi heritage dan mendapat pengakuan dari UNESCO, di mana di situs ini Anda bisa menyaksikan proses penggalian manusia purba. Ikuti kunjungan kami ke Museum Sangiran. Situs manusia Jawa purba Sangiran yang ada di Kali Jambi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, patut menyandang predikat sebagai objek wisata edukasi paling legendaris. Bisa dipastikan hampir semua masyarakat Jawa Tengah pernah ke sini. Betapa tidak? Sejak tahun 70-an, saat situs Sangiran masih sangat sederhana, sudah menjadi tujuan studi tur dari seluruh pelosok Jawa Tengah. Rupanya, kegiatan seperti itu masih berlangsung hingga hari ini. Jumlah pengunjung bisa menyentuh angka 7.000 orang per hari, dan paling sepi di angka 1.000 pengunjung per hari. Mereka sebagian besar adalah para siswa SMA, SMP, SD, bahkan taman kanak-kanak. Pengunjung dalam jumlah kecil lainnya adalah para arkeolog atau mahasiswa jurusan arkeologi. Dan sebagian pengunjung lain adalah kelompok keluarga. Tempatnya nyaman karena berada di dataran tinggi Sangiran Kali Jambi. Jarak terdekat yang bisa Anda pilih adalah keluar dari pintu tol Karanganyar. Jarak 19 km bisa ditempuh dalam waktu hanya 30 menit saja. Tak jauh dari museum ini ada situs fosil purbakala Sangiran yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Situs Sangiran memiliki luas mencapai 56 km persegi dan meliputi 3 kecamatan di kaki Gunung Lawu, yakni Gemolong, Kalijambe, dan Pelupuh di Kabupaten Sragen, serta satu kecamatan lainnya yaitu Gondangrejo berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Museum Sangiran beserta situs arkeologinya selain menjadi objek wisata yang menarik juga merupakan arena penelitian tentang kehidupan prasejarah terpenting dan terlengkap di Asia bahkan di dunia. Di lokasi situs Sangiran ini pula untuk pertama kalinya ditemukan fosil rahang bawah Homo erectus oleh arkeolog Jerman, Profesor von Koningswald. Lebih menarik lagi, di area situs Sangiran terdapat jejak tinggalan berumur 2 juta tahun hingga 200 ribu tahun dan masih dapat ditemukan hingga kini. Relief masih utuh. Sebuah potret peradaban purba yang masih bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri, dan itu ada di negeri kita. Sahabat Traveler FT News, di Museum Sangiran kita belajar tentang peradaban manusia. Kita belajar tentang siapa kita. Banyak hikmah yang bisa Anda dapat ketika mengunjungi Museum Sangiran. Sampai ketemu di spot-spot wisata Trans Jawa berikutnya. Terima kasih.